wabarakatuh. Dalam video kali ini akan membahas mengenai kerukunan dalam perbedaan yang merupakan tugas multimedia angkatan 1 di Balai Diklat Keagamaan Medan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kerukunan, pengertian kerukunan. Kerukunan adalah suasana kehidupan aman, tentram, dan saling kerjasama antar anggota masyarakat. Kerukunan bisa dimulai dari berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok. Contoh kerukunan dalam perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Memiliki toleransi dalam keberagaman ras, suku, maupun agama. Memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Ciri-ciri lingkungan masyarakat yang rukun adalah sebagai berikut. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Memiliki toleransi dalam keberagaman, ras, suku, maupun agama. Memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Contoh kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Antara lain, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Melakukan kegiatan untuk memperingati HUT kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan seluruh warga. Memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. Memecahkan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama melalui diskusi dan musyawarah. Menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya Indonesia. Berikut adalah sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan di lingkungan rumah. Menunjukkan kasih sayang kepada sesama anggota keluarga. Membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Saling mendukung kepada sesama anggota keluarga. Menghormati anggota keluarga yang lebih tua. Menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah antar anggota keluarga. Bersikap adil dan tidak pilih kasih. Berikut adalah sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Antara lain, melakukan kegiatan piket bersama, mau bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, saling menghargai, dan menghormati antar teman. Belajar kelompok bersama, memiliki rasa kepedulian satu sama lain, mau berbagi makanan dengan teman. Berikut adalah sikap mewujudkan kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Tidak membeda-bedakan agama, suku, bahasa, budaya, status sosial, ekonomi. Adanya sikap saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama, ikut kerja bakti di lingkungan masyarakat. Menjenguk tetangga yang sakit, melakukan ronda malam untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar, melayat ke tetangga yang terkena musibah. Adapun manfaat menjaga kerukunan adalah sebagai berikut. Membangun kerjasama antar warga, mempererat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Membangun persaudaraan di antara masyarakat, memiliki banyak teman, menghindari perselisihan.
Akan sikap saling membantu antar warga dan hidup menjadi damai dan aman. Demikianlah video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Dah.